Jumpa lagi dengan Rigian Green Channel. Coba tebak, ini apa ya? Ada yang tahu? Ini adalah biji alpukat. Biji alpukat sebanyak ini mau buat apa sih ya? Simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Pertama, kita kupas biji alpukatnya ya. Ini yang ngajarin itu orang Taiwan langsung ya ini ya. Jadi ini bagian saya video. Tapi nanti selanjutnya saya yang nerusin gimana sih bikinnya, caranya. Ini dikupas bersih ya. Kalau bisa itu jangan lecet, karena kalau lecet nanti warnanya hitam, jadinya jelek. Setelah dikupas, kita rendam pakai air ya selama 3 hari. 3 hari itu udah cukup ya. Pokoknya ada keluar akar sedikit itu udah cukup. Setelah selesai direndam, kita siapkan ada kerikil yang kecil-kecil, lembut ya. Terus kita siapkan pot. Ini saya pakai seadanya aja ya, buat sampel. Kita pilih bahan yang bagus saja ya. Itu yang hitam itu karena ngupasnya itu lecet ya, kurang bagus jadinya. Jadi saya mau pilih yang bagus aja. Tuh, sudah keluar akar. Kalau bisa pakai pot yang bagus, itu terlihat cantik ya. Ini saya pakai seadanya ya, pakai barang bekas. Kerikilnya itu dibasahin ya sebelum untuk menanamnya. Thank you.
Biarkan dia tumbuh. Sesekali disiram, tapi jangan terlalu banyak air. Ditaruh di dalam ruangan ya. Lama-lama tinggi seperti ini ya. Bisa untuk tanaman hias di dalam rumah. Ini yang pakai pot lebih cantik ya. Bisa biji lain seperti biji mangga. Kalau ini saya pakai seadanya ya. Tapi tetap bisa untuk tanaman hias di dalam rumah. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe-nya. Bye-bye. Wassalamualaikum.